Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali pada minggu ini. Okey, kita nak tengok aktiviti kita, tugasan kita. Sebelum tu sila tonton sehingga habis. Berkenaan tentang pendidikan jasmani Minggu Kecergasan Memanaskan Badan Tahun 6. Okey. Kita akan tengok yang pertama standard pembelajaran dia 3.1.1 melakukan aktiviti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Okey, mengira keadaan nadi sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal, merancang aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan dan menggunakan keadaan nadi sebagai petunjuk intensiti dalam merancang aktiviti fizikal, bertanggungjawab melakukan aktiviti fizikal dalam pendidikan jasmani sebagai satu cara meningkatkan tahap kecergasan dan 5.2.2 berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey, kalau kamu tengok gambar yang pertama ni, yang mana satu sebenarnya aktiviti memanaskan badan? Okey, yang belah kiri atau belah kanan anda? Okey, sudah tentulah di sebelah kanan kita tersebut. Kita tengok senaman memanaskan badan. Amirul dan rakan-rakan melakukan senaman memanaskan badan. Okey, antara tujuannya, okey, melakukan senaman memanaskan badan adalah untuk meningkatkan suhu badan yang pertama, kadar denyutan jantung, meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan kadar pernafasan dan menyediakan keanjalan otot sendi. Dengan cara ini, mereka dapat melakukan aktiviti yang lebih mencabar dan mengelakkan kecederaan. Okey, contohnya pertama bermain permainan kecil. Okey, berjalan pantas kemudian berjoging, okey, kemudian senam aerobik dan berjoging setempat kemudian berlari. Okey, dalam video tu pun dia ada kata, dalam buku teks kamu tu pun dia ada kata saya telah mengambil kadar nadi sebelum aktiviti memanaskan badan. Okey, kalau kita boleh guna oximeter lah, kita nak tengok kita punya kadar denyutan nadi kita. Ataupun kita boleh buat secara manual dengan meletakkan dua jari kamu di lengan ataupun di leher. So ada dua kaedah untuk kita mengira kadar denyutan nadi. Okey, seterusnya regangan yang menumpukan kepada otot bahagian atas badan. Ni dia. Ni contoh regangan yang kita buat. Okey, otot bahagian atas. Intensity ni maksudnya apa? Keamatan intensity, keamatan ni maksudnya intensity yang latihan merujuk beban kerja yang dikenakan dalam sesuatu latihan. So keamatan ni maksudnya berapa lama kamu buat aktiviti tersebut. Okey, seterusnya ini regangan yang menumpukan kepada otot bahagian bawah badan. Contoh dia. Okey, dan seterusnya ini adalah kadar, ini kata kadar nadi latihan ialah kadar nadi yang perlu dicapai selepas melakukan aktiviti fizikal. Okey, kadar nadi maksimum, kadar denyutan nadi yang paling maksimum yang bagi seseorang. Okey, ini nanti kita akan tengok. Okey, ini adalah salah satu contoh senaman memanaskan badan. Kamu boleh buatlah. Okey, kalau dalam video ni dia buat dalam silap saya dalam 17 saat 20 saat kamu buat. Okey, ini menumpu kepada bahagian atas badan. Okey, menumpu kepada bahagian atas badan lah. Kalau kamu tengok tadi tu, dia kata ada juga otot bahagian bawah. Kalau macam ni, otot bahagian bawah kita. Termak main sengit, sebab saya tak boleh nak landscape kan. Nak portrait kan dia. Okey, nampak? Ni menumpukan bahagian bawah badan kita. Tadi atas, ni bawah. So, kamu buat macam tu. Tak perlu nak berlari lagi, tiba nak berlari. Itu salah. Tak boleh. Masuk padang, tu main. Tak boleh. Kamu kena buat warming up dahulu. Okey. Ini adalah bahagian atas. Ada sebenarnya banyak aja aktiviti kita nak buat otot bahagian mana atas ke bawah ke terpulang kepada kamu. Okey, ini adalah aktiviti lain, jalan pantas, jogging, naik turun tangga, senam aerobik, berbasikal, berenang, lompat trampolin, menari, lompat tali, kembar hutan. Contoh aktiviti untuk kita memanaskan badan. Tapi kembar hutan tu tak sesuai. Okey, kita akan sebelum kamu kembara pun kamu kena buat warming up. Tapi kalau ini adalah salah contoh aktiviti lah senang ya. Nanti kita akan tengok lagi kelas. Okay, tapi minggu ni saya just nak kamu jawab soalan di bawah saja tujuan senaman memanaskan badan. Daripada 8 pilihan, saya nak 4 saja. Kamu buat dalam buku latihan pendidikan jasmani kesihatan dan hantar kepada guru pendidikan jasmani anda. Okay? So kalau kamu rasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel kelas Cikgu Jaya. Jumpa lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.